Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapur Kanana. Kali ini kami akan memasak mie sagu kuah. Nah, ini bahan-bahannya sudah kami siapkan beserta bumbu-bumbunya. Nah, selanjutnya kami akan memasak dan proses untuk pembersihan bahannya. Nah, yang pertama-tama kita bersihkan untuk bahannya terlebih dahulu, mulai dari daun sop, kemudian sayur sawi, kemudian cabai, dan nanti juga toge dan mie sagunya. Nah, satu persatu kita bersihkan ya Lur. Ini tujuannya nanti supaya masakan kita ini terasa lebih enak, lebih nyaman, lebih bersih, yang bisa kita konsumsi bukan hanya untuk kita saja, tapi bisa juga untuk orang lain. Nah, ini tahap pembersihan cabai. Kemudian di sini kita campur ya Lur, cabai panjang dan cabai setannya. Ini tujuannya biar lebih tambah pedas dan tentunya tambah enak. Selanjutnya bahannya yaitu toge juga kita bersihkan. Ini supaya nanti ketika kita makan lebih kelihatan bersihnya. Jadi tidak ada nanti kita temukan yang ada sedikit hitam-hitam ataupun yang kurang enak dipandang, apalagi dirasakan. Ya, udang tidak lupa juga kita bersihkan. Ini udangnya tadi sudah kita bersihkan juga waktu setelah selesai dari pasar, tapi ini kita tetap kita ulangi cuciannya lagi. Setelah bersih, pastikan untuk tempatnya juga disiapkan ya Lur, khusus untuk bahannya tadi. Oke, lanjut juga ini ada udang ebi. Udang ebi ini sudah lama kita belikan sebelumnya, tapi kita gunakan juga untuk mencampur ketika masak mie sagu kuahnya. Nah, kita lanjut cuci mie sagunya lagi. Sampai bersih ya Lur, sampai di bawahnya. Ini sudah dibersihkan Lur. Kemudian selanjutnya kita siapkan untuk sayur, bawang, dan cabenya dipotong atau dirajang atau diracik. Nah, ini lengkap nih bahasa saya malam hari. Siapkan tempat, pisau, pastikan yang tajam ya Lur. Kita potong satu persatu, mulai dari daun bawang, kemudian nanti daun sop, bawang, bawang merah, bawang putih, cabai, dan terakhirnya sayur sawi. Oke, daun sop juga jangan lupa ya Lur, juga dipotong. Ini pastikan potongnya halus ya Lur. Ini biar masuk ke dalam mie sagu kuah, meresap sampai merata. Oke, kita potong sayur sawi. Ini sayur sawi sangat membantu menambahkan rasa nanti dari masakan mie sagu kuahnya. Oke, cabai setan cukup 3 siung saja kita masukkan, atau 3 biji. Selanjutnya bawang merah, bawang putih juga.
kita potong dulu, nanti di blender atau dihaluskan untuk menjadi bumbunya. Oke, sudah selesai dipotong, selanjutnya kita masukkan ke dalam blendernya untuk dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, cabai merah yang panjang. Untuk khusus yang cabai setannya nanti terpisah, kita masukkan ketika sedang dimasak mie sagunya. Ini juga udang ebi kita masukkan ke dalam bumbu ya, Lur. Untuk dihaluskan bersamaan dengan cabai rawit, cabai merah tadi, dan bawang putih, bawang merahnya. Ya, kita haluskan. Ya, sedikit biar agak lama ya, Lur, supaya benar-benar hancur bumbu yang kita siapkan tadi, putih cabai, bawang merah, bawang putih, dan udang ebinya. Nah, setelah bumbu dan bahannya sudah disiapkan, kemudian kita lanjut kualinya dan siap penggorengan bumbu. Nah, setelah bumbunya kita siapkan, kemudian kita masakkan dulu kacang tanahnya dan ikan teri yang sudah kita siapkan. Ini dia, Lur. Kita masak kacang tanahnya terlebih dahulu, setelah itu nanti baru kita masuk ikan terinya. Ya, sudah masak kacang tanah dan ikan teri tadi yang kita goreng. Nah, selanjutnya kita siapkan masuk bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Nah, inilah bumbunya yang sebelum tadi sudah kita haluskan. Selanjutnya nanti baru kita masukkan yang telah kita siapkan di sana, tuh pojok sana. Ini kita pastikan dulu matang, baru kita masukkan yang lainnya ini. Nah, ini sudah menunggu nih, sudah kita siapkan dari awal ya, dulu. Ya, kita masuk udangnya, kemudian kita ratakan dulu, nanti baru kita kasih air agak sedikit. Setelah mendidih, nanti baru kita masukkan bahannya yang lain. Dan terakhir nanti kita masukkan bumbu penyedap rasanya. Nah, ini kita campurkan air kuah, karena judul kita hari ini masak mie sagu kuah. Ini sampai mendidih ya, Lur. Kita masakkan terlebih dahulu. Jadi supaya cepat mendidih airnya atau kuahnya, kita tutup sejenak. Nah, ini bahannya sudah ready semua, sudah siap. Tinggal kita masukkan satu persatunya di dalam kuah nantinya. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah hampir mendidih. Selanjutnya kita masukkan telur. Ini kita siapkan 3 biji telur. Kita masukkan ke dalam kuah mie sagunya nanti. Udang, telur, udang ebi. Wah, ini bumbunya komplit. Insya Allah pasti enak, Lur. Ya, sudah mendidih. Kemudian selanjutnya kita masukkan sayur. Ini sayur sawi. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita masukkan toge. Untuk jumlah yang kita masukkan nanti, Lur, bisa silakan cek langsung di deskripsinya ya. Mulai dari sawi, toge, dan bumbu lainnya nanti semuanya kita lengkapkan masuk ke deskripsi. Nah, ini mie sagunya. Mie sagu ini asli dari Selat Panjang ya, Lur.
kita langsung bawa dari kampung. Nih mie sagunya. Dan hari ini judulnya mie sagu kuah. Ya, setelah dimasukkan, pastikan diaduk merata ya Lur, sampai di dalamnya. Jadi tujuannya supaya masaknya ini lebih merata deh. Ya, kita masukkan garam halus ya Lur. Kemudian penyedap rasanya, ini rasa kaldu ayam. Kita masukkan. Kemudian juga ini ada merica. Kita masukkan juga sedikit. Tuh lebih rasa sedapnya lebih terasa. Dan diaduk supaya merata. Nah, ini Lur sudah mateng untuk mie sagu kuahnya. Dan selanjutnya kita saji ke tempat makan. Nah, Lur, alhamdulillah sudah mateng mie sagu kuahnya. Masya Allah, kelihatan ya Lur, telurnya, udangnya, kemudian sayurnya, toge dan sawi tadi. Dan selanjutnya seperti biasa langsung kita hidangkan ke mangkok, karena ini langsung kita makan yang hari ini menunya mie sagu kuah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah untuk menu kita kali ini yaitu mie sagu kuah sudah masak dan sekarang sudah siap saji untuk dikonsumsi atau dimakan. Kemudian kami juga terus minta dukungan kepada sedulur semuanya dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Kemudian juga bantu share supaya channel kami Dapur Kanana ini terus berkembang. Nah, alhamdulillah untuk menu kita hari ini sudah masak ya Lur, yaitu mie sagu kuah. Dan sekarang sudah ada di meja makan dan insya Allah sebentar lagi kami makan bersama satu keluarga. Kemudian juga kami mohon dukungan terus channel Dapur Kanana ya Lur, dengan like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa juga bantukan share kepada sahabat-sahabat sedulur semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin.